Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Ya alhamdulillah semoga kita dalam keadaan sehat dan kita melakukan perjalanan lagi Salam TV bersama Dompet Dua Pawaspada. Alhamdulillah. Kita sudah berada di mana? Di Desa Limau Manis. Masyaallah. Dusun 9. Gang Sepakat. Kabupaten Deli Serdang, alhamdulillah. Nah baik, kita akan ngobrol bersama seorang ibu yang masya Allah luar biasa, ya, bersama 9 anaknya, dan tentunya kita akan sapa terlebih dahulu. Masya Allah bu, sehat bu ya? Sehat pak. Masya Allah, maaf ganggu waktunya bu ya. Enggak apa-apa. Ini dapat informasi dari Bang Andi nih, Bang Andi Baso di dari Berani Hijrah nih, masya Allah, alhamdulillah. Ibu, sekarang kegiatannya apa ibu? Ya usaha lah pak, kecil-kecilan sama bikin tali sapu itu upah dari orang. Oh, tali sapu. Lidi. Lidi. Anyam itu. Iya. Yang bulat tuh. Itu berapa bayarannya? 200 gelang itu cuma 3.500, 200 biji. Sehari bisa dapat berapa? Ya, kadang dapat ya 9.000. Itu seharian tuh? Iya. Karena kan main-main itu lagi kan dipotongnya kecil-kecil itu. Itulah. Tiap mingguan disetor ke tempat yang punya. Oh, mingguan berarti? Iya. Tergantung kita butuh uang lah, Pak. Mana tahu pas nggak sepi warungnya kan, setor itu. Kadang dapat 15 ribu, 20 ribu. Itu seminggu? Kadang, ya tergantung kita juga kerja, Pak. Kadang 2 hari sekali ya dapat 15 ribu, 20 ribu gitu. Tergantung waktunya juga, kalau lagi rajin ya, kalau nggak ada halangnya. Ibu, anak berapa, Bu? 9. Masya Allah. Paling besar umur? 24. Udah menikah belum? Udah. Perempuan laki-laki anak ibunya? Perempuan, yang di atas perempuan 5, yang di bawah laki-laki 4. Oh, baru menikah? 2. 2. Rumahnya jauh? Rumahnya di dekat Ramat Hidayat 1, 1 pasar 15 sana. Berarti udah punya cucu ibu? Udah 2. 2, alhamdulillah, masya Allah. Ini yang paling kecil, Bu, ya? Iya. Usianya? 4 tahun. 4 tahun, insya Allah. Katanya Bapak sudah nggak ada? Iya. Meninggal? Iya. Udah berapa tahun? Nanti bulan 3, tanggal 9, dia 2 tahun. Meninggal karena apa, Bu? Itu infeksi lambung, Pak. Oh, lama dulu sakitnya, Bu? Kan dulu kan COVID, jadi dia pun takut mau ke rumah sakit 3 bulan di rumah. Jadi sampai kurus kering, itulah kardusnya datang baru mau dia dibawa ke rumah sakit. Mungkin itu zaman parahnya corona juga kayaknya ya. Karena terlalu ketat prosedur di rumah sakit. Meninggalnya di rumah? Enggak, meninggalnya di Medistra. Berarti sempat ke rumah sakit juga ya? Untuk biaya berobat kemarin gimana, Bu? Alhamdulillah gratis pak, karena ada itu apa tuh kartu KIP itu. Sebelumnya kegiatan bapak ngasih makan ikan lele di kolam-kolam gitu, apa namanya, untuk umpan ikan itulah, itu apa, usus ayam dijual ke kolam-kolam itu. Gitu. Tapi ibu bantuin kerja juga? Itulah tali itu. Oh, berarti tali itu dari semenjak bapak masih ada ya? Kalau warung ini? Masih baru-baru ini pak, karena ada bantuan-bantuan dari orang itu biar ada untuk sekolah sama uang belanja, kasih modal sama orang. Ya masih sekolah berapa ibu? Kan 9? 4. Oh ya masih sekolah.
yang udah tamat kan 3 orang pak. Ya tinggal sama saya nih 7 lagi lah. Oh, tapi yang masih sekolah 4, ini 2 lagi belum berarti ya? Sekolahnya sampai tingkat apa paling tinggi bu? SMA ya. Karena kan kita ngambil negeri aja biar jangan banyak keluar biaya. Oh iya. Alhamdulillah. Ya kadang kalau sore ya ngaji di musholah itu ada musholah belakang. Kan gratis juga dibikin situlah kalau sore. Anak-anak. Katanya ini juga ibu dapat ini bantuan dari masyarakat sekitar. Iya, ini semalam kan dibocor semua pak dari masjid Istiqomah pun sayangnya kan. Ini dari bangun-bangunannya itu ya dari orang-orang sini lah, kampung-kampung sini. Sebelumnya nggak gini ya? Dulu hancur kali pak, kalau angin aja goyang-goyang gini sampai kadang kami ngungsi ke depan itu. Mau istilahnya mau runtuh lah ya atau gimana? Berarti perhatian juga ya warga sekitar, masya Allah. Selain ini bantuan dari warga juga ini usaha dari ini itu juga. Ya kadang nggak dikasih-kasih entah uang gitu entah 500.000 biar ada untuk ada modal. Itulah saya putar-putar gitulah pak. Untuk ongkos-ongkos setiap hari sekolah anak-anak ini. Sehari ibu harus berapa tuh kalau penghasilannya? Enggak maksudnya ya apa nyiapkan anak untuk sekolah per harinya itu? Untuk sekolah 3 orang. 25.000 pak. Setiap hari itu. Itu ongkos aja kan. Ongkos sama jajan. Belum makan segala macam yang di rumah. Kalau makan paling yang dapat Jumat kan, kadang-kadang ngasih beras ya. Kalau makan ala kadarnya aja pak. Ada kecap atau telur. Pokoknya kan makan gitu. Jadi anak ibu yang udah kerja ada bu? Ada satu nomor 2 itu loh. Itu udah nikah juga belum? Yang nomor 2 dilangkai pak, nomor 3 dulu yang iya. Jadi nomor 2 itulah sekarang yang kerja. Yang di sini ya. Tinggal? Masih tinggal sini. Masih. Kerjanya di? Di Medisep. Batang kue sarung tangan itu. Yang udah nikah sering pulang? Sering, karena masih baru punya bayi pak, satu sebulan, satu lagi masih 2 hari. Baru-baru nikahnya. Ya. Kegiatannya? Orang itu? Anak-anak ibu? Belum lah, masih ikut itu suaminya aja lah yang kerja. Oh, suaminya kerja ya, alhamdulillah ya. Ibu asli orang sini, Bu? Saya sebenarnya asli orang Batang Kues, Gang Sumber. Suami saya baru asli orang sini. Oh, dari semenjak dulu tinggal di sini? Iya. Ini tanah sendiri berarti? Iya. Suami sebelumnya? Iya. Karena suami asli orang sini? Iya. Keluarga ibu masih ada banyak masih. Di sekitar sini? Saudara saya tinggal sekarang di, apa ini, Undian sana pak, perumahan hijau itu. Iya. Situ orang tua saya pindah situ. Sekarang nggak di Gang Sumber lagi, udah pindah ke sana. Udah situ aja. Kalau saudara sering ngunjungin ibu? Sering. Pak, sini satu gangnya saudara bapaknya semua lah, depan-depan sana. Sering bantuin orang itu ngasih-ngasih gimana ya pak ya saya pun nggak sekampung sih kan pikirnya saudara ya alhamdulillah masih banyak yang lain gitu dari orang lain lah pak ya mungkin mereka ada kebutuhan juga mungkin ya kalau dari semenjak bapaknya udah nggak ada ya udah nggak ada yang nengok-nengok lagi lah gimana ibu ngurus 9 anak bu cuman ya biasa-biasa aja lah pak insya Allah lumayan banyak tuh bukan lumayan lagi banyak iya banyak. Cuman pak, kalau KB pun kadang anaknya ada di dalam perut, nggak bisa. Jadi susah, mau KB apa aja pun nggak bisa. Insya Allah. Berarti menikahnya itu, yang 2 itu setelah bapak meninggal ya? Paling sekarang yang bikin repot ibu apa tuh? Kan nggak ada bapak tuh. Yang repot ya anak-anak. Cari makan itulah pak. Harus ada. Pernah suatu hari nggak ada gitu? Ada waktu masuk bulan ini lah, apa tahun baru ini. Saya warung kan di Dedel Orang. Di Dedel Orang lupa. Ada yang dibawa-bawa, ada yang lawan, ada yang maling. Jadi habis lah. Ya untuk kadang sekolah semangat agak putus juga, nggak ada ongkos.
Jadi makan kami pun semalam itu ya kadang makan kadang enggak gitu. Pagi ada, semalamnya itu enggak gitu. Jadi macam mana lah, kadang saya sholat berdoa kan, Jumat sholat itu terus ada yang ngasih ibu-ibu dari perumahan itu. Makanya saya jualan, masih 4 hari saya jualan lagi. Habis semua dagangannya? Habis, tinggal satu renteng aja yang ditinggalkannya. Enggak ketahuan siapa yang ngambil ya? Enggak, anak sini kan banyak nyabunya begitu, saya pun enggak tahu Pak. Jadi cuman lah, siap sholat subuh kok pintunya kebuka gitu. Rupanya udah kosong semua, tabung-tabungnya diambil. Dapat modal lagi? Insya Allah di kesemam dikasih. Waktu di kemisan itu ada dari apa itu, Bapak ini pun ada. Itulah bantuan dari situ, terus saya belanjai sedikit-sedikit. Biar ada untuk makan anak-anak ini sama sekolahnya. Bu, kalau dari jualan ini lumayan hasilnya, Bu? Ya gitu loh Pak, namanya jualan kadang ramai kadang sepi. Tapi insya Allah ada aja ya. Cukup enggak, Bu? Ya alhamdulillah cukup lah Pak, biarpun sedikit-sedikit. Habis sama anak-anak kali enggak, Bu ya? Iyalah. Kembar lagi kadang susunya apanya. Oh masih ini yang kecil masih susu Pak, tapi susu kaleng itu yang 3 sapi itu yang mau orang itu. Kalau susunya enggak ada, lembunya enggak mau dia katanya. Oh gitu, harus ada yang gambar sapinya. Gambar sapinya. Masyaallah. Itu apa satu kaleng habis berapa hari? Satu hari lah Pak sampai malam. Satu hari satu kaleng. Iya. Oh, masyaallah. Lumayan juga tuh. Kan dia udah ngitung-ngitung kembarannya. Oh iya, kembar ya, insya Allah. Anak ibu yang lain pada kemana nih, Bu? Ya. Masih sekolah? Ada di warung, yang oh, satu lagi entah ada kegiatan katanya kerja kelompok. Yang udah kerja sama ibu, yang udah kerja, anak ibu yang udah kerja, bantu ibu lah ya? Iyalah Pak, setiap bulannya ngasih gitu. Perempuan juga kan, Bu? Iya, yang di atas semua perempuan, Pak. Umur 22 tahun itu. Anak-anak nggak rewel, Bu? Itulah Pak, kalau pas nggak ada susu, ya itulah yang kadang dia nangis. Minta susu, kok dikasih teh manis nggak mau. Tapi terpaksa lah, kadang kalau penghasilan nggak ada uang, grosir itu kan kadang mau juga dia ngutangnya, jadi itulah. Saya ambil satu, di sore ada duit saya bayar. Dikasih aja sama orang itu. Timbang dia nangis, walaupun peningnya kan. Bantuan-bantuan gitu selain rumah apa dari pemerintah ada? Enggak ada, udah di semenjak Bapak enggak ada, kayak PKH itu udah diputus, udah enggak dapat. Dari PKH itu yang nampak jelas itu ya dialah tamat SMA itu dari uang PKH itu. Udah gitu enggak ada lagi Pak, enggak dikasih lagi sama orang itu. Udah 2 tahun enggak dapat apa-apa. Tapi dari warga, dari musala alhamdulillah ya. Iya. Insyaallah. Kalau dari ibu kenangan dari Bapak yang paling ibu ini apa itu? Ya waktu dia nggak ada tuh ya kadang anak-anak suruh sholat mak, rajin sekolah. Waktu dia meninggal itu anak-anaknya jangan kasihkan orang ya bilang gitu. Iya walaupun banyak tanggungannya ya. Jangan kasihkan orang mak, biarpun makannya ikan teri ya pakai kecap anaknya pokoknya kumpul gitu katanya. Oh itu pesan sebelum ya, meninggal waktu ya? Waktu sadar di rumah sakit gitu dia bilang. Ya udah, bisa nggak bisa diurusin lah anaknya nih. Ya benar-benar Allah mudahkan ya. Kalau riwayat-riwayat sakit anak-anak nggak ada? Nggak ada Pak, paling ya batuk-batuk gitu aja. Ya, biasa lah ya. Kalau ibu sendiri ada riwayat sakit yang serius? Nggak ada. Paling ya pilek karena kena abu gitu kan. Ya udah, kadang mau obat aja. Harapan ibu untuk anak-anak Bu? Ya mudah-mudahan ya sehat Pak. Ya jadi anak yang soleh sama mudah-mudahan banyak rezekinya lah Pak. Amin. Kalau untuk sekolah cita-citanya ibu menyekolahkan anak-anak? Iya. Ya sampai tinggi lah Pak. Biar jangan rendah kayak mama aja sama SMP. Mudah-mudahan lah.
Ibu selain kegiatan jualan, bikin apa tadi? Tali sapu. Ibu. Tali sapu. Ibu ada kegiatan lain nggak untuk sehari-hari? Kadang suruh orang gosok, Pak. Ya saya mau gosok. Karena ya nggak setiap hari. Kadangnya seminggu sekali kasih 50.000. Udah itu. Berapa rumah itu, Bu? Ya sapu aja lah, Pak. Karena kalau tinggal pun si kembar sama siapa. Takutnya main paret-paret itu kan. Tapi kalau warung ada anak yang lain ya? Iya, kalau pulang sekolah kadang orang itu. Kalau pagi saya lah, Pak. Tiap hari Ibu belanja, Bu? Enggak? Enggak juga, nengok juga apa yang habis. Oh gitu. Sering modalnya kayaknya keambil enggak? Kadang iya lah, Pak. Kadang pas sepi ya kan, apa enggak untuk isi token lampu. Iya. Jajan anak sekolah, uang belanja. Sebulan habis berapa, Ibu? Listrik? Okay. 80, Pak. Oh, 80. Berarti sekarang setelah direhab nih, gotong royong buat di masyarakat ya? Iya. Udah aman lah, alhamdulillah ya. Kalau hujan, angin, ya, gak khawatir lagi. Takut lagi. Ke sebelumnya? Sebelumnya takut, Pak. Kalau pas angin, pas hujan deras, tetangga itu, Pak Rizky itu. Oh, ke rumah ini saudara atau siapa? Enggak lah, tetangga juga. Tetangga. Oh, kalau jadi kok malam-malam gimana? Ya lari juga ke situ, dia pun mau buka juga. Kalau apa-apa panggil aja, Bu. Ya udah. Jadi kalau udah reda kami pulang lagi. Anak-anak Ibu pernah ngeluh nggak, Bu? Maksudnya? Kalau misalkan Ibu ngasihnya cuma pas-pas uang untuk ongkos aja gitu, nggak jajan. Enggak, karena dia tahu. Ada yang pernah anak Ibu, nah ini berarti ini udah umur 2 tahun lah ya, belum ingat ya atau gimana? Belum, udah Bapak tahu. Meninggal 2 tahun. Berarti belum tahu nih, belum ingat, belum terlalu apa ya. Tapi pernah nanya udah gede gini gitu. Maksud tanya juga, Bapak kok katanya udah baik mah, tapi kok gak pulang-pulang gitu. Tapi saya gak berani jawab, saya tusuk ke belakang. Oh belum ya? Bapak orang pulang, Mak. Bapak kita gak pulang gitu. Oh sempet nanya gitu ya? Berarti sampai saat ini belum tahu nih? Belum. Tapi kan belum ngerti juga ya. Karena kita bak jarak pun dia nggak tahu. Siapa ini, Mak? Ya bapak kita. Dan nanti dia kena tanah lah katanya. Enggak, itu bapak kita. Karena belum ngerti ya. Kalau anak yang lain, yang gede? Udah tahu. Ada, kalau rindu adalah ya. Mudah-mudahan lah terus doakan untuk bapaknya. Insya Allah. Ibu harapan kedepannya lagi, Ibu? Apa yang kira-kira Ibu inginkan gitu untuk kehidupan Ibu? Pak, pokoknya saya bisa nyenengkan anak-anak saya saja gitu. Biar anak saya biar gimana ya, Pak, biar pokoknya anak-anak saya senang aja lah gitu. Makan tercukupi, sekolah gitu ya. Benar-benar Allah mudahkan ya. Dan ini Bu, alhamdulillah dari dompet duafa ada bantuan nih, Bu, untuk Ibu. Semoga bisa meringankan sedikit beban Ibu. Sama keluarga juga. Semoga diberi keberkahan untuk Ibu. Ini boleh terima, Bu, ya? Kasih ya, Pak. Mudah-mudahan murah rezekinya. Amin. Masya Allah. Ya Bu, dan mudah-mudahan Ibu selalu dimudahkan kehidupannya, Bu, dalam mengurus anak-anak. Dan tentunya jangan lupa untuk terus beribadah, berdoa, karena insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita, Bu. Amin. Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktunya, Bu, ya. Dan ini semoga bermanfaat, semoga membantu untuk kehidupan Ibu nih, Bu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah, tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Helena. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana dengan kekuatan Masya Allah mengurus 9 anak dan bersyukur ya, betul, dengan kesabarannya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusannya. Baik sahabat semua, alhamdulillah perjalanan kali ini, dan insya Allah kita akan kembali lagi di perjalanan berikutnya. Dan bagi Anda yang tentunya ingin berkontribusi menjadi donatur, bisa menghubungi di dompet Doa Waspada ataupun juga Salam TV. Baik, akhir kata saya Fathur Rahman. Saya Tegar Jaya Putra. Dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.